Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Biung mau bedok kebun sayur ya, Yung? Iya. Yuk. Lah, heboh banget ke Yung. Suara di bedoki. Awas berat, urusi kayak jepung rukut. Gawit mo dulu yang ako na, tabir maning ya yung. Oh, jeruk bayi ini pada mateng ya, Yung. Jeruk kenangan gue. Oh, kena gue bumbu makanan. Wih. Menemani banget. Nah, itu cak kaki. Nih, jeruk bayinya sudah pada mateng. Tidak ketahuan, jadi sudah pada kuning-kuning pisan. Kayak ini wing-wingnya apa ya? Kayak ini pada rogol kayak ini sudah kematangan. Ayane mateng jengger. Halo. Kebenaran gue yung kena gue gawe lutisan ge, panas-panas saya tadi segar. Iya. Kena gue lau medang? Iya. Pet bahan mau kok ya? Dan gede banget kayak jeruk engger. Oh iya, iya yung, kayaknya anak rong kilo. Anak kita gue. Lebih kayaknya yung. Gak mampu wangi pisan. Iya. Aduh, gede banget. Aduh, nggak tuh cak kaki ta yung. Iya kan depan gede. Kang serak anu kaboten. Iya. Lo gede kita mantap kan burung. Burung. Nah, nggak tuh cak kaki emang koyong.
Jangan minum dingin aja, Mder, wisawan kok. Ayo. Ya, kayak kayak anu mantan gelendung-gelendung kok. Iya. Wis prayoan ya. Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langkah labu medang engger. Kau lalu siapa yung? Iya. Nyong tekmat buah ya. Iya. Lalu kayak kondulnya pada mateng yung. Pangannya kumpret. Anu pangkam perkuyum. Ya, sir. Aduh, kuyung-kuyung. Janin. Oh. Oh, no. Sedap banget ke yung? Iya, sedap. Lho, lomboknya pada mateng ke yung? Ke jambune lho wis deprongsong oh malah gigol ke siji yung yo apik banget ki iya kematangan nggih nggih gede banget yung jambu abang. Alhamdulillah ki yung gak disiji urung gigol ki. Ah.
Jen mantep ya. Oke, lombokan gak ngelutis, jas banget ke yung. Das ya. Suwir tilik, ini bro, matang-matang banget lomboknya. Oke, jambu kristal ya, ini sih juga yung. Ya, Bu Ayung. Oh, liat kayak pisan, Yung, Bel. Iya, gue. Ini, aku takut banget. Gitu-gitu. Pisan, manis, Bel. Ini suara maring kebun sih, Dewak. Ini malah kematangan. Iya, udah banget, gue. Ini apa kumpah di situ, Yung? Iya, kenapa? Wow, matang pisan ya, Yong. Banget ini jambunya, mantap. Ini dalamnya seperti ini.
Mantap. Alhamdulillah untuk membuat lotisnya sudah selesai ya, Yung. Iya. Ini buah yang dipetik tadi sudah diiris-iris. Ini ada pepaya, jerpaya, nanas muda, jambu kristal merah, dan jambu kristal putih. Dan ini bumbu lotisnya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Iya. Ayo Yung, kita makan lotisnya. Ayo. Ini good banget bumbunya. Lotis jerpaya sedulur. Good banget Yung. Selamat makan lotisan sedulur-sedulur. Ini lotis jerpaya dan juga jambu kristal merah sama jambu kristal putih. Bumbunya mantap ya Yung. Seger banget Yung. Dan ini jambu kristal merah. Mantep ya Yung. Enak. Dan seger ke sedulur, panas-panas mangan lutis terus beduk mani dan pokoknya seger ngepol mantap pokoknya buah yang dadak mati mani buah yang dadak mati mani si pada seger segeran sih. Soalnya apa tuh Yung? Ada seger ya Yung? Oke, nanas itu sembarang nanas, Yung. Iya. Nanas madu. Nanas madu. Nanas gemading. Rasanya ya orang kecut. Enak. Lomboknya pedas pisan kengger, cak. Iya. Lomboknya dalam di asli. Asli mbak. Masih telur lagi pedasnya ngepol. Kul pangan ke jerpaya. Mau dulu deh. Karet-karet. Nih, jambu kristal putih. Mantap. Nih, pepaya menggel. Enak lur. Segar. Dan juga pedas banget.
nih buah jerpaya sama sambal, pokoknya mantap. Lotisnya. Apalagi yang ini, jambu kristal merah, mantep pokoknya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Bersih-bersih kebun bersama Biung dan petik buah untuk buat lutisan. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami di kebun selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.